Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di MN Vlog, masih bareng gua Kolis. Salam kenal buat yang belum kenal. Nah guys, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya, rezekinya selalu lancar dan tetap sehat pokoknya lah ya. Hehe. Oke, sekarang gua lagi ada di showroom motor bekas yang ada di Cikarang Selatan nih, di depan perumahan BCM Cikarang Selatan, atau ini nama showroomnya PD BCM Motor guys ya. Ini jadinya banyak banget nih ya, tuh di belakang gue banyak banget, gila sih, gokil. Ini stoknya, infonya ini ada sekitar sampai 80 unit guys, tapi kebanyakan ini matic semua. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita keliling-keliling, ada motor apa aja dan harganya itu berapa guys. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk langsung aja, gaskon! Banyak banget motor-motor matic di sini yang tersedia ya, dari Honda Beat, Scoopy, Genio, sampai Vario, PCX, NMAX, Aerox tuh banyak banget di sini. Ya, ini dari belakang nih gua. Ini mau ke depan ya, kita nanti mulai dari depan. Nah, soal harga ini gua udah megang yang namanya press list harganya ya. Ini sama info DP-DP-nya nih setiap motornya guys ya, setiap tipe. Oke ya, kita langsung ke bagian depan sana guys. Kalau bagian depannya seperti ini guys, PD BCM Motor ya, jual beli motor bekas berkualitas yang ada di Cikarang Selatan. Nah ini di depan perumahan BCM ya guys ya. Kalau ini keluar, kalian ke kanan itu ke arah Cives ya. Kalau ke kiri itu ke arah Ciantra atau perumahan BCA guys ya. Nah ini motornya banyak banget ya kalau di depan seperti ini ya guys ya. Oke, kita mulai dari bagian sebelah sini nih. Ini ada Vespa Sprint ya sepertinya ya. Ya, Vespa Sprint. Ini 150 tipe ABS iJet guys ya. Infonya sih harganya ini di angka 43-an guys ya. Bisa nego, bisa kredit ataupun cash keras nih, tukar tambah juga bisa sih sepertinya. Nah, di sebelah ini ada Aerox tahun 2023 nih yang merah ya. 2023 yang ini 2024 apa ya? Apa berapa nih? Ini 2023 tapi registrasinya 2024 guys. Nah, info harganya ini harganya di angka 255, yang ini 26 jutaan aja guys. Nego-nego santai. Bisa cash kredit ya. Semua motor ini bisa cash dan kredit. Itu maksimal tahun 2018 guys ya. Kalau di bawah itu nggak bisa kredit infonya. Itu hanya only cash ya. Ada sih motor-motor yang tahun 2011, 2013, tapi only cash. Oke lanjut, ini ada Yamaha NMAX tahun 2022, tapi yang ini platnya putih, yang ini platnya hitam ya. Ini udah ganti ke putih guys, yang ini masih hitam. Nah harganya ini menurut press list di angka 26 jutaan plus-plus. Ada plus-plusnya ya, bukan cuman pijet aja guys yang plus-plus. Harga motor bekas juga plus-plus. Oke, di sebelah situ ada apa aja nih? Kita langsung cek aja nih. Nah, ini NMAX juga ya. Ini NMAX 2023. Ini yang tipe biasa ya sepertinya ya. Oke, kita lihat dulu nih. Ini pakai keyless nggak? Oke, dia pakai keyless guys. Tapi kayaknya yang tipe biasa sih. Tipe non-ABS ya. Ini tahun 2023. Nah, yang ini tahun 2024. Tapi ini pakai kunci apa remote ya? Oh ini pakai remote, pakai kunci guys, pakai kunci. Nah infonya sih ya harganya ini di angka sama 28 jutaan plus-plus guys. Nih dua unit ini ya, sama, taunya beda tapi sama harganya. Karena ini pakai remote, yang ini pakai kunci. Oke ini ada EDV 150 tipe ABS ya sepertinya. Ini tahun 2019 guys, tuh ya. Tapi ini bulan depan mau ganti plat sih, ya kan? Tuh, jadi ini belum pajaknya sampai Oktober besok nih. Dan harganya sih infonya di angka 24 jutaan aja, nego. Nego-nego sampai jadi pokoknya. Nah, PCX di sini ada 3 ya. Di sebelah sana ada 1 tuh warna putih. Oke, di sini ada yang 150 warna hitam, tipe non-ABS ya sepertinya. Ini harganya sih di angka 24 jutaan plus-plus guys. Oke, harga pastinya berapa? Silahkan kalian WhatsApp aja nomor yang ada di deskripsi video ya guys. Tanya-tanya boleh, silahkan, bisa cash, kredit, ataupun tukar tambah ya. Nah, ini ada yang warna merah nih, ini tipe non-ABS. Nah, ini tipe ABS-nya nih, ada HSTC-nya ya. ada Honda Select Stable Torque Control. Ini buat biar kalian kalau ngerem itu nggak ngepot-ngepot guys ya. HSTC itu seperti itu guys. Ini warna putih tahun 2022, ini warna merah tahun 2021 tapi registrasi 2023. Harganya berapa, Bang? Nah, harganya ini di angka 28 jutaan plus-plus. Yang ini kayaknya sih 30-an sih ya sepertinya, guys, kalau menurut table ya. Tapi ya balik lagi ya, bisa cash, kredit, ataupun tuker tambah. Oke, kita masuk ke bagian kedua nih. Di sini ada Honda Vario 160 ya. Ini tipe yang dilihat-lihat ini tipe non ABS ya. Tahun 2020, tapi platnya cakep sih ya. 5006 FKL. Di sebelahnya ini ada yang Gen 1 125. Ini pajaknya hidup panjang nih, guys. Sampai bulan Agustus tahun depan ya. Ini udah ganti plat soalnya tahun 2019. Tuh, ini harganya cuma 17 jutaan aja ya. Nah, yang ini sih infonya harganya 21-an. 2023 warna merah. Nah, ini PCX yang tadi gua singgung ya. Ini harganya di angka 295 ini ya, bukan 30-an nih, 30 juta plus-plus nih. Sekitar 3900 atau 800 nih, guys ya. Tipenya non ABS ya, tapi PCX 2023. Ini ada Grand Filano juga nih ya. Grand Filano mah murah nih, harganya cuma 23 jutaan plus-plus tahun 2023, guys. Oke. Okay? Oke, di sebelah sini ada R15 tapi platnya T nih ya. Platnya T, guys. Warnanya kuning abu-abu ya, apa atau kuning silver lah ya. Ini tahunnya 2020, ini harganya cuma 20 jutaan aja, guys. Bisa nego, bisa cash, kredit, ataupun tuker tambah. Ini ada W175 juga, harganya murah, cuma 22 jutaan aja, guys. Nih, tahun 2020, guys ya, tapi registrasinya 2021. W175 warna hitam, black edition, guys. Wes, mantap. Oke, ini ada motor trail nih. Di sini trailnya komplit nih, guys ya. Ini ada CRF tahun 2024 nih ya, baru 3 bulan nih, guys. Ya, baru 3 bulan. Di sini ada The Tracker. Di situ ada KLX ya, tahun 2023, ada WR 2023. Nah, The Tracker ini tahun 2015, guys ya, tahunnya lama nih. Oke, dari harga-harganya yang ini harganya masih di atas 32-an, guys. Yang ini ya, tahun 2024. Barunya aja ini kisaran 37 sampai 40-an sih ya, atau berapa nih lebih tepatnya, guys. Oke, nah The Tracker ini murah, cuma 18 jutaan aja. Kalau ini nih sama nih, harganya kurang lebih sama sih ya, tiga ini ya. Harganya kurang lebih sama, guys. Oke, di angka 32 jutaan plus-plus. Ini KM-nya baru 1000 ya, 1600. Oke, kita cek KM deh ya, kali-kali ya, cek KM nih karena agak luas nih di sini. WR 155 tahun 2023 nih. CKM. Tuh, baru 1600. Oke, 1666. Yes, mantap. Yang ini berapa nih? Oke, kita nyalain aja nih. Oke. 2300, anjir, tahun 2023 ya, baru 2000-an nih. Gila sih ya, KM-nya ngeri-ngeri banget. Kecil-kecil banget, guys ya. Gokil. Kalau yang ini berapa ya? Yang CRF, guys. CRF sepertinya sih udah lumayan nih, guys. KM-nya. Berapa nih KM-nya nih? Nih, 2000. Sama WR banyakan ini, guys ya. WR aja 1600. Ini baru 3 bulan udah 2000. Saking enaknya motor berat ya ini ya, guys ya. Ini buat nongkrong, buat jalan-jalan nih cakep banget sih CRF. Harganya sama ya, tiga-tiganya ini ya, di angka 32 jutaan plus-plus. Entah itu 33 ya atau 32 plus-plus lah gitu, segituan. Nah, di belakang itu ada Honda Beat banyak banget ya, guys ya. Ada Honda Beat Deluxe, Beat Sporty ya. Nah, Honda Beat ini harga ya, ini Honda Beat karena saking banyak ya, gua pakai rentang harga aja ya, guys. Ini yang ready dari tahun 2017 sampai tahun 2024 udah ada tuh ya di sebelah sana tuh ya, nanti kita ke sana. Oke, untuk Honda Beat sendiri harganya mulai dari 11 jutaan aja ya, guys, sampai 18 jutaan plus plus. Tuh, harganya dari 11 sampai 18. Tergantung tahun, tipe, dan warna yang kalian pilih pokoknya. Oke ya. Untuk Honda Beat. Nah, ke belakang lagi. Ini kita bisa lewat nggak sini? Oke, bisa, guys ya, perutnya nggak terlalu buncit sih gue ya. Oke, ini ya Honda Beatnya banyak banget. Nah, di belakang situ ada Honda Scoopy banyak banget tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anjir. Ada 7 Honda Scoopy, guys ya. Itu tahunnya dari 2020 sampai 2024 ya. Tuh, nah. Itu dilihat-lihat dari sini, yang hitam itu tahun 2024 bulan 7. Berarti baru 2 bulan 3 bulan lah ya guys ya. Tuh. Nah, info harganya ya. Itu dari harga 15 jutaan sampai harga 22 jutaan. Tergantung kalian pilih yang mana ya. Bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video pokoknya ini ya. Yang kalian cek. Nah, di Bistri sendiri ini ada 2 ya. Nah, di sebelah sana ada 1 guys. Oke, ini motor yang baru banget ya. Tipe terbaru dari Honda Beat udah ada di motor bekas guys. Nah ini nih ya, bulan Agustus baru sebulan motornya nih. Udah ada guys, gokil ya. Tuh ya, ini orang bener-bener ya guys ya. Ini BBKB nya ready ya guys ya. Jadi ini orang beli ya baru, tapi mungkin lagi butuh duit jadi dijual lagi sih. Nih ya, keren banget sih ini ya. Ada Beat Rate, ada Beat Sporty yang terbaru nih. Wih, mantep banget. Oke, kita penasaran nih, KM-nya berapa ini guys ya? Nih KM-nya nih. Oke, KM-nya berapa tuh? Baru 1456, gokil. Oke, ini juga ya, Genio-nya baru tuh, 2024. Oke ya, 2024 nih KM-nya berapa nih guys? KM-nya penasaran nih gue nih, baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan anjir. Tuh, ini 2400 ya, Genio-nya 2024. Oke nih, ini Beat juga yang baru nih. Ini kita lihat KM-nya nih guys. Kita lihat KM-nya nih berapa nih. Ini 2400. Motor baru 2 bulan 3 bulan ya udah dijual lagi guys. Gila sih. Ini orangnya biasanya yang kayak gini dapat uang kaget beli motor baru terus dijual lagi nih sebulan 2 bulan guys. Gila sih ya. Nah, ini juga ada Honda Scoopy tipe Prestige warna hitam. Ini baru 2 bulanan 3 bulanan ya, bulan 7. Nih, cakep banget sih itemnya. Nah, ini yang harganya tadi gue bilang ya, 22 jutaan aja guys. Oke, kalau Honda Beat-nya ini murah nih, yang tahun 2024. Ini 18 jutaan plus-plus ya guys ya. Genio-nya, ya kurang lebih sama lah ya, 17–18 jutaan Genio 2024. Oke, nah ini kita cek KM yang ini nih guys ya. Oke, nih ini pakai remote ya, karena ini udah keyless, karena tipe Prestige. KM-nya baru 1400. Goks. Gila, orang dijual lagi ya. BBKB-nya ready loh ini loh. Keren sih. Oke ya, di belakang ada Genio. Nah, Genio itu harganya 16.5 guys ya. Infonya bisa cash, kredit ataupun tukar tambah ya semua motor. Nah, untuk kreditnya sendiri itu sampai tahun 2018 maksimal. Nah, kalau di bawahnya gimana Bang? Ya only cash atau tukar tambah ya guys. Oke, segini aja nih ya video kali ini. Semoga kalian bisa beli motor kemarin ya, referensi dari MN Focus. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share MN Focus teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngebut gas terus aja di rem. Bye-bye.